Yo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Badi Kumbul Kedu. Channel kebun saya pemula ya, teman-teman. Ini oh ya, sebelum saya mulai saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini ya, dan yang baru berkunjung mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan di komentari ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi ini bahan bonsai asem Jawa ya, ini sudah saya upload 2 kali kalau tidak salah ya. Ini kondisi terkini. Kondisi terkini seperti ini. Jadi ini mau saya rapikan kembali, teman. Jadi kelihatannya masih belum sedap lah dipandang mata ya. Meskipun gampangannya apa untuk dinikmati sendiri. Cuma tak lihat-lihat masih belum lah ya, seperti itu. Ini mau saya rubah lagi, mau saya rapikan lagi ya. Langsung saja kita lihat dan mari kita laksanakan. Thank you.
Mungkin seperti ini dulu ya. Ini bikin buncin gaya apa ini? Pelintiran lah ya, yang penting. Ini tinggal tunggu lagi, pertumbuhannya lagi. Untuk asam jawa sendiri memang gampang dipelintir ya teman. Cuma ini yang muda ini saya tidak saya pelintir dulu. Nanti kalau dipelintir biasanya mati ranting ya. Tidak mati ranting sih, maksudnya pertumbuhannya kurang maksimal. Kecil terus biasanya seperti itu. Ini sengaja tidak saya pikir. Mungkin seperti ini dulu teman ya. Jadi kira-kira kalau tidak dilihat kurang, ini bagi saya ya, maksudnya untuk saya sendiri ya, ini untuk saya bukan yang lain ya. Ya kalau istilah kurang disawang, kurang dilihat, kurang menarik, mungkin tak ubah-ubah seperti itu. Jadi semoga saja menginspirasi buat teman-teman semua. Yang penting berkarya dulu ya, berkarya sebagai pemula, tetap belajar sama para senior dan sambil berekspresi seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kita semua ya, semoga saja ini bisa dimengerti. Jadi kalau tidak sedih hati langsung potong-potong seperti itu. Jadi ini untuk saya ya, barangkali teman-teman lain tidak seperti itu. Ini hasil akhir seperti ini saya rubah ya. Terima kasih banyak.
dan salam bonsai Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu.